Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan mengobservasikan sawah Endah Cikaso yang berada di Cikaso. Langsung saja kita ke tempatnya. Sawah Endah Cikaso merupakan tempat wisata lokal yang biasa dikunjungi oleh warga desa di sekitar. Dan sekarang biasanya warga desa tetangga pun datang berkunjung ke sini. Mulai dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja. Biasanya anak-anak di sini tuh bermain air. Dan di sini juga sering kali orang bersuap foto karena tempatnya sangat instagramable. Di sebelah kiri saya ada sungai yang biasa digunakan anak-anak untuk bermain. Di sebelah kanan saya ada sawah yang biasa ditanam-tanam. Di sawah Endah ini ditanami padi, cabe, bawang, bawang daun, ada tomat, gunung. Dan yang paling indahnya lagi di sini sangat jelas terlihat Gunung Ciremai. Dan udaranya yang sangat sejuk sekali. Kita lihat padi-padi yang ada di sini. Padi-padi yang ada di sini sudah mulai menguning dan siap untuk dipanen. Dan pemandangan gunung yang semakin jelas karena terpapar sinar matahari. Lain ada sawah, ada sungai, di sini juga ada saung bina karya para petani-petani yang ada di sini. Bisa ditanami apapun. Dan di sebelah sana juga ada kandang kambing. Di sini juga ada pemandangan yang buatan. Tembok-tembok ini dilukis oleh remaja-remaja yang ada di sini. Ya, sering ramai pengunjung, terutama hari Sabtu dan Minggu kalau pagi dan sore. Jadi bukan hanya orang sekitar aja, tapi desa di tetangga juga ikutan suka bermain di sini, berjalan-jalan dan bersuap foto di sini. Oh enggak, sama sekali enggak berbayar. Ini adalah milik desa Cikaso yang bisa dinikmati oleh siapa aja yang mau di sini. Bahkan kemarin karena saya dipoto dekat di sini di Endah Cikaso, ada teman saya dari Semarang lagi berlibur minggu ke sini, pengen dipoto di sini. Akhirnya ya dipoto di sini, katanya bagus sekali. Lihat dari sawah Endah Cikaso itu sebagai tempat wisata dan sebagai tempat berolahraga. Olahraganya diantaranya pertama jalan kaki, yang kedua bisa berolahraga sepeda. Di sini juga ada bendungan untuk mengirigasi sawah-sawah yang ada di sini. Saya sarankan kalian untuk datang ke sini karena selain tempatnya yang gratis, tidak dipungut biaya apapun, di sini tuh tempatnya sangat lengkap pemandangannya, mulai dari sawah, sungai, Gunung Ciremai yang tampak jelas di depan mata, dan udaranya yang sangat sejuk sekali. Saya Faika Maudina dari kelas 10 MIPA 6 telah selesai mengobservasikan sawah Endah Cikaso yang berada di Cikaso. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.